Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa, Mbak? Ya, ini begini ya. Kenapa, sayang? Kenapa, sayang? Mbak, saya mau curhat. Cuma kan ada salah satu, aku lihat YouTube-nya Miss Yuni, itu menyebut-nyebut nama saya gitu loh. Siapa? Curhat nama-nama kamu siapa, Dok? Kamu tahu kan kalau yang telepon itu, saya... yang... Dicurhatan ya, kapan, di mana? Di sini sekali lagi saya tidak pernah meminta orang lain untuk menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri, karena saya setelah viral saya tidak akan pernah take down. Dan saya kalau yang nyebut orang lain kan bukan di saya masalahnya. Itu masalahnya apa, sayang? Oh gini, kan itu kan ada di curhatan yang Miss Yuni itu yang pulang itu loh, yang di yang ngebrek itu loh, Miss. Terus? Nah, itu kan sebenarnya itu bukan kayak gitu gitu loh. Saya cuma mau meluruskan aja gitu loh. Sebenarnya saya juga kena tipu gitu loh. Intinya saya juga sama-sama mbaknya yang curhat ke Miss Yuni, yang datang ke Miss Yuni itu. Kapan? Aku nggak tahu, cuma aku tadi lihat YouTube-nya Miss Yuni tadi. Dari itu kan dia menyebut nama saya. Nah, katanya saya yang mengenalin cowok itu, padahal saya bukan mengenalkan cowok itu. Saya juga ingat, kena tipu. Saya ingat kalau tentang penipuan itu yang keluarganya ngirim yang 100 juta ke istrinya itu. Iya, betul. Oke. Kenapa? Oke, kalau kamu juga tertipu. Kamu bisa mencarinya enggak? Iya, gini. Kamu sendiri bisa mencari yang menipu nggak? Kalau kamu tahu itu ditipu, kamu ada komunikasi nggak sama dia? Kalau saya pertama, itu kan saya nggak tahu kalau saya ditipu. Karena saya juga kayak mbaknya itu pinjam uang gitu loh. Intinya pinjam uang di koperasi. Lah setelah saya pinjam uang di koperasi, itu saya pinjam uang sama temen lah, sama gajiku sendiri. Terus sampai saya minta kiriman uang juga dari Indonesia. Dari Indonesia itu sampai saya di rumah saya itu nyewain tanah gitu loh, Miss. Waduh. Terus? Ya, habis itu kan itu hampir 70 juta. Kalau nggak salah hampir 70 juta, tapi saya nggak tahu pasti soalnya saya nggak pernah hitung itu uang berapa masuk, berapa keluar, itu saya nggak pernah hitung. Lah akhirnya setelah semuanya uang itu udah masuk, lah itu kan saya masih curhatnya ya sama mbak yang tadi yang curhat ke Miss Yuni itu minta uang nanti uangnya cair gitu. Tapi kan saya dibilang itu nggak sadar gitu loh, Miss. Intinya saya sudah nggak tahu kenapa. Intinya itu saya uang banyak gitu aja pikiranku dari awal itu. Setelah itu kan saya kekurangan uang, saya pinjam uang sama mbaknya tadi. Saya pinjam $500. Nah, saya pinjam $500 itu mbaknya nggak percaya. Terus saya bilang, kalau nggak percaya ngomong aja sama orangnya sendiri. Akhirnya saya flash sama yang cowok tadi. Yang cowok tadi bilang sama mbak, iya uang ini buat ini. Lah setelah itu, saya kalau di belakangnya dia pacaran lah, dia pinjam uang seperti curhatnya sama Miss Yuni, itu saya nggak tahu sama sekali, Miss. Makanya tadi saya kaget, kenapa nyebut-nyebut nama saya gitu loh. Oke, berarti kan awalnya kamu yang ngenalin laki-laki ini ke mbaknya, sampai mbaknya terjerat Bukan ngenalin, intinya saya pinjam uang sama mbaknya $500. Terus mbaknya itu nggak percaya sama saya. Lah iya, Markona, intinya kan lewat kamu yang ngenalin, doh, bener nggak? Apapun alasannya kan kamu yang ngenalin, bener nggak? Jadi dari awal kamu ngenalin mereka seperti apa di belakang kamu, kan kamu tidak tahu. Bukan urusan kamu. Iya. Bener nggak? Iya. Oke. Nah, di sini kamu harus nyampaikan sama mbaknya. Kamu juga ketipu. Kamu cerita nggak sama dia kalau kamu ketipu? Dia sudah tahu, Miss. Semua sudah tahu. Dia saya ngeluarin uang berapa, dia sudah tahu semuanya gitu loh. Makanya tadi kan kenapa dia menyebut-nyebut nama saya?
seakan-akan saya yang menipu dia gitu loh, Miss. Enggak sih, dia yang bilang yang kenalkan pertama itu sampean. Dia tidak 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 mengatakan bahwa sampean ikut menipu, tapi sampean yang kenalkan. Di sini dia yang mengatakan bahwa dia yang mengenalkan, jangan salah paham ya. Karena mengenalkan, kan kamu tidak tahu belakangnya seperti apa. Kan urusan mereka, benar gak? Kayak kamu mengenalkan laki-laki dan perempuan, pada akhirnya mereka menikah terus cerai, kan bukan urusan kamu sayang. Kamu cuma kenalan aja, kan gak ada hubungan sama kamu. Nah, makanya saya takut, Miss, kalau soalnya kan udah nyebut nama saya, udah nyebut desa saya. Lah, desa mana? Itu kan aku gak, gimana desa mana? Gitu loh, Miss. Desa mana? Yang tadi, yang Bantor tadi kan desaku. Oke, sekali lagi, ini adalah peringatan. Makanya kalau punya teman, diri sendiri jangan mudah mengenalkan orang lain. Karena kenapa? Kamu sendiri akan kecokot, sayang. Paham gak maksudku? Jadi di sini ya bagusnya. Ya, terus gimana solusinya sekarang, Miss? Kamu sendiri aja ketipu. Mau gimana? Iya, saya ketipu. Kamu, kalian harus ungkapkan. Saya ketipu itu udah banyak. Kamu kalian harus ungkapkan loh. Laki-laki itu siapa? Seperti apa modusnya? Lah kalian ditipu sama-sama diem. Terus bagaimana memutus mata rantai penipuan itu? Kalau kamu memang ditipu, kamu show up deh aku. Ini lebih seperti ini cara-caranya mereka menipu orang lain. Jadi itu baru saya percaya lah. Banyak orang bilang ditipu tapi diem. Mereka ngomong ditipu tapi mereka nggak bergerak, tidak menunjukkan mukanya, tidak memberitahu orang. Jangan saya seperti ini ya, jangan seperti saya. Lah, terus bagaimana memutus rantai penipuan itu saya? Oh, iya, kamu harus berdiri, berdiri. Ya, kamu berdiri tegar dan ngomong. Saya yang dimaksud mbaknya yang dimintai kiriman 100 juta dari keluarganya. Saya mengenalkan ini, nunjukkan muka sampean. Ceritanya seperti apa kalau saya sampai dihapusi? Kan sampean bukan bohong. Ini kan orang berpikir lewat telepon aja kan nggak ada yang tahu. Mungkin nyata, mungkin iya. Iya, jadi curhatan ini sekedar curhatan. Gak ada pemotong rantai sindikat. Kalau kamu berani nunjukin dirimu memotong rantai sindikat dan kasih tahu iki loh, kan yang ngomong kamu dok, bukan saya. Kalau saya yang ngomong, otomatis kan saya bisa bilang konten ini cuma cari cuan, bener nggak? Tapi like kamu yang ngomong iki loh mbak, aku sing dihapusi, jenengku iki Markona, aku sing dijeponin mbakiku, rumahku Bantur, aku dihapusi sak mene. Nah orang kan tahu, lihat nyata, bener nggak? Karena kalau sekarang aku harus gimana? Ya kalau kamu mau hari Minggu ini besok kamu ajak mbaknya itu yang siapa siapa yang kemarin 100 juta itu datang ke rumahku loh, lah kalian ngobrol loh, di depan kamera. Saya nggak libur. Kapan liburmu saya? Kapan liburmu saya? Liburku masih bulan depan, soalnya liburku 11 tahun. Oh dia sudah nggak bisa keluar lagi, dia harus pulang Indonesia. Ya udah nggak apa-apa loh, kamu sendiri datang ke sini loh dok, nggak apa-apa. Tahu gitu. Jadi kamu langsung sebut saja nama. Harus gitu ya. Maksudnya harus saya harus terang kalau saya itu juga ditipu, terus intinya di depan itu ya. Iya, menunjukkan diri kamu sendiri. Iya, kamu menunjukkan, "Mbak, saya yang namanya ini yang kemarin disebut oleh mbaknya yang saya dari Bantur, saya bukan penipunya." Kan seorang penipu enggak akan muncul di kamera, Mbak. Kenapa saya selalu bilang ditipu, menipu mereka? Saya rasa satu komplotan, nggak ada satupun yang keluar kamera dan menyatakan tidak. Paham nggak maksudnya? Iya. Jadi kalau orang lain memfitnahmu, kamu tunjukkan ini loh, aku harus ngomong, aku nggak ngerti. Paham nggak maksudnya? Karena di sini tuh banyak yang play victim, dok sayang. Di satu sisi memang saya masih punya hutang sama mbak itu, karena saya sudah bilang saya masih belum ada uang mbak, nanti gini-gini. Saya juga nggak ada nomornya nih, soalnya gini, waktu saya ditipu sama Indonesia itu HP saya sampai saya gadein nih, terus nomor-nomor itu semua di situ, jadi aku nggak nyimpen. Nah, mbaknya kan bilang udah nggak punya nomor saya, memang saya juga nggak punya nomor dia gitu loh, intinya udah kehilangan kontak. Kok sampai gendeng nyilih duit, kok malah ngetoknya duit, ini gimana sih? Gini loh, ceritanya itu kan memang itu aku, pertama itu aku yang pinjam uang karena aku punya masalah banyak banget nih, punya tanggungan bank lah. Lah saya itu pinjam, saya kenalnya itu cuma lewat internet gitu loh, lewat internet. Saya itu pertama itu juga
saya sudah ada yang bilangin itu penipuan, tapi saya orangnya nggak percaya, masih kekeh gitu loh Miss. Itu yang ngomong sendiri itu mbak aku sendiri yang ngomong itu jangan diterusin, itu penipuan, mau kamu pinjam uang kok suruh bayar uang. Tapi aku masih kekeh di belakang mbak itu, saya pinjam uang sana, pinjam uang sini, sampai pinjam uang majikan gitu loh, intinya potong gaji. Nah setelah itu majikanku bilang, kenapa sih kamu kok kayak gini. Saya ini ambil uang di Indonesia, itulah semua penipu, kamu nggak usah itu. Terus aku sudah stop dari situ. Nah dari situ dia tuh telepon aja Miss, katanya ini harus keluar uang segini, nanti uangnya keluar segini. Nah terus itu pikiranku sudah nggak karuan Miss, akhirnya saya telepon Indonesia, sampai di rumah itu nggak sewain tanah nih, sewain tanah itu 22 juta. Nah tapi 22 juta itu dikirim ke aku cuma 17 juta. Nah 17 juta itu sama uang gajiku, terus aku pinjam sama tanteku yang di Taipo. Nah habis itu pinjam punya mbakku. Nah pinjam punya mbak yang tadi yang sudah sama Miss itu. Juga itu semua gajiku itu habis. Nah habis itu waktu itu kan nggak bisa bayar, paspor dalam keadaan saya gadein. Akhirnya pengujianku ngambilkan pasporku 4.900. Nah 4.900 itu saya dipotong gaji sama majikan. Oke nggak apa-apa. Habis itu kan aku ada surat notis nih, nggak tahu itu surat notis dari siapa. Majikanku marah-marah sama aku. Nah surat notis itu aku nggak tahu juga dari mana. Akhirnya saya datang ke KJRI, apa ke imigrasi, sama majikan ke sana. Akhirnya sama imigrasi aku suruh bikin paspor. Ya bikin paspor. Sebenarnya kan pasporku yang lama masih bulan 10. Tapi aku bikin paspor Februari kemarin. Nah, terus setelah itu KJRI bilang kamu harus cuti. Akhirnya minggu kemarin aku cuti Miss ke Makau satu hari. Nah setelah itu majikanku tanya, itu uangmu yang di Indonesia gimana cincin? Udah nggak ada lah, aku udah bilang itu penipuan, kenapa kamu terusin? Sekarang kamu nggak punya uang. Iya, sekarang aku nggak punya uang, ya gimana? Ya, karena aku tuh merasa bersalah nih, saya itu baik-baik sama majikan. Kalau kamu memang nggak suka sama aku, nggak apa-apa, kamu cari cincin lagi. Enggak lah, aku nggak suka sama kamu. Kamu di sini aja nggak apa-apa. Yang penting kamu jangan utang-utang lagi. Kamu jangan kena tipu-tipu lagi. Sekarang per bulan uang per bulan kamu saya yang pegang. Dia bilang gitu majikanku. Tapi saya juga ya nggak apa-apa. Artinya saya juga sih libur cuma satu bulan satu kali. Nah habis itu kan setelah aku itu kan masih telepon aja tuh sama dia si dia tadi lah, nah, sama si dia tadi kan aku di teleponnya terus, ini gimana bu, ya gimana pak, bang aku juga nggak punya uang, lah sedangkan uangku aja katamu buat ngeluarin uang, tapi ternyata kamu kirim sama mbak sama suamimu. Nah terus berapa hari ya? Kalau nggak salah 4 hari yang lalu atau berapa hari saya lupa, itu dia telepon saya, katanya suaminya Mbak E tadi di penjara. Saya bilang gini, kenapa sampai di penjara? Pinjam uang kok sampai di penjara? Karena dia nggak bisa melunasi utangnya, gini-gini. Terus samaan harus bulannya, samaan harus bayar. Loh, saya harus bayarnya gimana Pak? Uang nggak bisa keluar, uangku 70 juta lebih udah masuk di situ. Habis itu yang uangku yang kemarin sampai uang ampau itu tak kirim ke sampean loh Pak, katanya sampean buat ngeluarin uangnya mbak di atas. Aku bilang gini ya gini Bu, sekarang saya tuh lo rela Bu, uang gaji saya itu nggak keluar gara-gara itu loh, kok gara-gara saya? Bukannya uang gaji sama sudah kirimkan sama si suaminya Mbak E. Iya, udah tak kirim kok 11 juta berapa gitu. 11 juta lebih. Nah, nanti tanggal 11 dikasih Bu. Nah, terus aku kan ngejar, Miss.
Waktu Februari itu karena hujan. Pak, ini aku harus bikin paspor tanggal 20. Iya, Bu, nanti tanggal 10 tak kasih. Akhirnya nggak dikasih, aku gemis. Terus akhirnya pas aku bikin paspor, itu saya pergi sendiri, itu saya SMS sama dia. Pak, gimana toh uangnya? Ini aku mau bikin paspor, aku harus keluar dari Hong Kong. Kalau sampai kayak gini terus, aku nggak bisa, Pak, ya gimana? Ini Bu, ini masih uangnya di situ, masih gini ya, intinya bla 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 gitu lah, Miss. Nah, terus aku diem, Miss. Itu aku diem. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Mungkin ini memang benar, saya sudah bodoh. Dulu cuciku dibilang ini, dibilang itu, bilang iya, nggak apa-apa, gini-gini. Udah aku diem, akhirnya saya blok nomornya. Saya blok nomornya, akhirnya dia punya nomorku yang satunya. Nomor yang punya satunya, yang ini, nomor ini. Dia sama aku, kok gimana ini, kelanjutannya gimana? Kelanjutannya yang langsung aja ke kantor polisi. Aku bilang gitu, urusannya sama polisi. Gitu, kamu pinter ya, Mas Weya? Kamu pinter ya, Mas Weya? Ya, karena saya itu... Ya gini lah, maksudnya itu saya udah dikasih tahu sama bujuku, sama mbakku, itu semua, kamu gini, kamu utang kayak gini, seandainya kamu gak kayak gini, gak mungkin kamu ketipu gini, ya. Udah dimarahi sama tanteku, lah terus dia telepon terus, Pak, kalau sama masih telepon terus, aku mau telepon bank BNI, soalnya apa? Setelah aku masuk di koperasi sampean, bank BNI pun dibobol, gak bisa dipakai. Nah itu kenapa Pak? Itu nanti Bu gini ada kode nanti masukin lagi apa gitu. Enggak tahu lah. Maksudnya pokoknya banyak cerita. Terus aku bilang gini, ya udah Pak gini aja. Sekarang saya telepon sama orang BNI. Kalau memang benar-benar Bapak ada koperasi, saya telepon sama orang BNI. Akhirnya saya telepon sama orang BNI itu Pak. Pak Rudi kalau nggak salah namanya, Pak Rudi orang Malang. Terus, Bu ini gini, Pak sama penipuan nggak sih? Loh gimana Pak penipuan? Akhirnya saya video call sama namanya Pak Rudi yang di BNI. Ini Mbak, masa sama nggak percaya? Oh iya Pak, saya pernah tahu sampean. Akhirnya saya pernah tahu nih sama Bapak itu. Ini gini Pak, nggak ada Mbak, uangnya nggak ada masuk. Malah bentar ya tak cek. HP dicek itu, Miss, uang saya dimasuk di BNI itu 78 juta, hampir 80 juta lah, Miss. Hampir 80 juta, tapi masih kurang lah. 78 juta lebih. Ini gimana? Gimana, Pak? Bisa nggak dikeluarin paksa? Nggak bisa. Kalau dikeluarin paksa, nggak bisa. Kamu harus bayar pajak. Apa itu pajak? Loh, berarti sama juga penipu, Pak. Aku bilang gitu. Loh, jangan gitu, Bu. Saya orang BNI, saya bukan penipu. Kalau saya penipu, ngapain saya video call sama Ibu? Gitu. Ini harus gimana? Nah, ini gimana, Pak? Saya nggak punya uang segitu, Pak. Jangankan uang 5 juta, Pak. Uang 1 dolar itu, Pak, saya nggak punya. Saya di sini tuh ikut majikan. Saya ikut setiap hari mereka sama majikan dikasih makan ini, udah ikut ini sampai nggak punya softtek Pak. Aku bilang gitu sama si Bapak ini tadi. Terus dia bilang gini, yaudah gini, kalau kamu nggak bisa bayar pajak itu, berarti uang sampean hangus. Oh, berarti sama-sama penipu loh. Aku bilang gitu. Enggak, bukan penipu. Akhirnya kan bla-bla-bla ngomongkannya, terus aku blokir Miss yang BNI itu. Terus yang Pak Y tadi, itu telepon terus Miss, telepon. Pak gimana sih, kok telepon terus, nggak tahu ya orang kerja. Ini gimana Bu, harus diselesaikan, kalau nggak diselesaikan ya hangus. Nggak apa-apa lah Pak, hangus. Buat amal aja, mungkin buat bukan rezeki aku. Sampai aku nggak ditelepon, nggak dihubungi sama keluargaku, dibenci sama keluargaku sekarang gara-gara sampean Pak. Lo gimana? Ya iyalah, gara-gara uang udah nyewain tanah, katanya uang pinjaman datang, tapi ternyata nggak datang. Ya udahlah Pak, nggak apa-apa, buat amal aja. Lalu Bapak mati, nanti buat beli kain kafan cukup kan Pak? Ah, kan itu saya sudah marah nih, sudah marah sama dia, akhirnya sama si yang satunya katanya CEO-nya apa
nggak tahu, dia telepon aku, ini harus gini, harus gini, saya nggak mau tahu, saya nggak mau ingat itu tak beramal aja nggak apa-apa, 70 juta, mungkin bukan rezeki saya. Aku bilang gitu, habis itu saya blok, semua saya blok. Ada satu orang lagi, nggak tahu itu siapa, dia telepon aku lagi, dia telepon aku, tapi pertama SMS. Katanya, Bu, ini harus selesaikan ini, punya mbak itu aja nggak bisa, sekarang suaminya ke kantor polisi. Nah, kan saya curiga, Thomas. Nah, sedangkan tadi aku lihat suratan di sini, itu suaminya nggak apa-apa, suaminya di rumah. Lah, dia ngakunya? Suaminya? Jangan. Bukan ngakunya suaminya, intinya bapak yang tadi, bapak ini tadi, itu bilang kalau suaminya itu masuk penjara karena dia nggak bisa ngelunasin uang 100 juta, gitu loh. Oh. Nah, terus aku kan, habis itu dia bilangin suaminya di penjara, harus ngelunasin utang 100 juta dulu, baru suaminya bisa keluar, itu nanti uangnya bisa keluar. Lah, emangnya dia pinjam uang atau Pak? Aku pengen bilang, kan saya nggak tahu nih, kalau mbaknya itu pinjam uang, itu saya nggak tahu. Iya, Bu, dia pinjam uang, tapi bukan di koperasi yang sama-sama punya niku, tapi koperasi punya temenku, yang namanya Agus, gitu. Nah, aku bilang, loh, saya kalau masalah itu saya nggak tahu, Pak, kalau dia pinjam uang atau gimana nggak tahu. Dia memang nggak bilang sama ibu, enggak. Dia nggak bilang sama aku kalau pinjam uang. Nah, habis itu, aku kan cuma ngeflashnya sama bapak karena aku pinjam uang $500. Tapi dia nggak percaya karena aku ingin tahu kalau di belakang sampean pusing-pusingan sama dia, sampean pacaran sama dia, saya kan nggak tahu, Pak. Iya, Bu, dia itu kalau orang bucin, gini-gini. Ah, kan saya itu kan masih muda, Bu. Iya, kalau masih muda ya nggak apa-apa lah, Pak. Kan bilang gitu kan. Ya intinya ketawa-ketawa gitu lah, sebelum saya marah-marah itu. Habis itu dia bilang gini, iya, dia itu sudah tua. Aku tuh masih muda, ya nggak mungkin lah, Bu. Ya nggak apa-apa lho, Pak. Aku kan bilang gitu. Dia itu pokoknya saya rayu terus, Bu, supaya dia keluar. Oh gitu ya, saya nggak tahu lho, Pak, masalah itu. Kalau dia masalah pinjam uang, iya dia pinjam uang 100 juta. Bukan 100 juta sih, pertama dia bilangnya 150 juta. Nah, 150 juta, terus terakhir itu dia langsung nggak tahu lah keceplosan ngomong atau gimana, dia bilangnya 100 juta. Nah, terus waktu itu aku bilang gini, lah ya Pak, kalau bilang 100 juta atau 150 juta kok Pak? Iya, aku 100 juta itu pinjam di koperasi temanku, bukan koperasi ini, bukan koperasi sama-sama itu. Kalau saya nggak mau tanggung jawab, soalnya bukan pinjaman koperasi di mana saya kerja. Kalau saya nanggung ibu karena saya menanggung ibu karena itu pinjam di koperasi saya. Pertama itu kan pinjaman dari Surabaya, karena dari Surabaya nggak bisa apa itu. Tentunya nggak bisa, apa sih namanya, nggak bisa, itu loh mis, pokoknya ruwet gitu loh. Udah ruwet, ruwet, jadi langsung dilempar ke saya. Nah, sekarang bapak posisinya di mana? Sekarang di Jakarta, Bu. Loh, kok Surabaya dari Jakarta, terus ini gimana? Iya, ini gini-gini ya, namanya orang penipu yang manis lah mis, nah, ngomongnya kayak gitulah. Aku percaya aja mis, waktu itu aku percaya aja. Ya udah, terus aku satu mangkongnya habis kemarin jutting sama mangkong tanggal 15 itu, aku langsung di telepon sama yang satunya. Dia telepon gini, aku itu pak itu telepon sama enggak? Enggak, kenapa? Aku nah gimana ini urusannya uangnya? Ya urusannya sih sama polisi, Bu, aku nggak tahu kalau masalah itu urusan semua sudah sama polisi, aku nggak mau tahu lagi. Kalau memang itu bukan rezeki aku, ya udahlah nggak apa-apa, buat aman 70 juta lebih kan cukup, aku bilang gitu. Nah, terus dia bilangnya begini, ya udah nggak apa-apa, nanti saya konfirmasikan aja sama Bapak E gitu.
kan. Terus kemarin itu namanya saya sengaja buka blogging-nya dia. Setiap saya buka blogging-nya dia, terus saya ngancemnya gini, Pak, kalau uang saya 3,5 itu kan bukan uang masuk yang berhasil dan misalnya dia pinjam gitu loh, dia ngomongnya pinjam buat gajinya, tapi ternyata dia cerita gajinya buat Mbak Sinipatin gitu. Nah, habis itu aku bilang gini, Pak, kalau uangku 3,5 sekitar $2,500 itu sama nggak bisa kembalikan, saya bisa dikeluarin dari Hong Kong, Pak. Soalnya apa? Saya udah bilang dari awal saya mau bikin paspor, saya mau keluar dari Hong Kong, padahal saya semua sudah selesai. Nah, habis itu aku antem kayak gitu, jadi itu jawabnya gini. Ini belum lunas bu, yang dengan sembah itu belum lunas, dan sekali lunas uangnya sudah keluar. Oh, oke Pak, yaudah, nggak apa-apa, makasih. Langsung saya peluk lagi nih, gitu loh. Makanya tadi kan saya itu, aduh ini Mbak kenapa kok nyebut nama saya, seakan-akan saya yang menipu gitu loh. Maksudnya, ya nggak tahu lah, mungkin aku salah paham atau gimana, tapi saya tadi itu sama Mbakku, ya kamu bilang aja sama Miss Yuni, kamu telepon aja sama Miss Yuni, bilang terus terang kalau gitu, atau nggak enaknya aku kesana aja, ya kamu nggak tahu rumahnya, terus aku juga nggak bisa libur, gimana. Ya nanti kalau kamu libur, kamu klarifikasilah sama Miss Yuni, kalau kamu itu pertamanya itu pinjam uang, bukan maksudnya ngenalin sama penipu masalah dia pinjam uang, itu saya nggak tahu, bilang gitu Mbakku tadi. Makanya saya tadi kan, aduh ini gimana, ini kan namanya YouTube, semua orang tahu, gitu loh, Miss. Oke. Sekali lagi, tapi kan dia di awalnya dikenalkan dari sampean. Tapi sampean kan tidak bertanggung jawab apa yang terjadi setelah itu. Itu adalah hak dia. Dan di situ kan dia mencoba untuk berkata bahwa pertama kali kenal, kan saya kan nanyanya ke bagaimana bisa kenal si ini. Kan kenalnya dari jenengan. Dan saya rasa kalian itu sama-sama korban. Dan sebenarnya kalau kalian sama-sama korban, kalian harus bergandeng tangan mengungkapkannya. Biar tidak lebih banyak orang lagi yang kena tipu. Ini kan sudah penipuan yang sudah direncanakan, paham nggak maksud saya? Jadi kalian harus berani muncul. Kalau kalian nggak berani muncul, saya tidak bisa membantu kalian apa-apa. Ya cuma sekedar konten aja yang seperti saya katakan tadi. Kalau kalian berani muncul, otomatis kalau kalian bukan penipunya, kalian akan berani muncul. Karena saya sudah mengundang banyak orang yang klarifikasi tadi, tidak ada yang muncul kok. Kayak yang telepon stroberi itu, dia nggak muncul. Kalau dia muncul baru saya percaya. Jadi konten ini kita lempar keluar kan biar netizen yang menilai. Kalau sampean klarifikasi cuma ngomong aja kan kita nggak tahu apakah benar sampean. Kalau bukan sampean, sampean pastinya datang dan klarifikasi. Karena saya tidak akan berjanji bahwa komentar itu akan semuanya positif. Makanya saya selalu bilang, kalau ada yang klarifikasi berani muncul di konten berarti ini memang benar. Tapi kalau klarifikasi cuma ngomong aja, itu namanya pembenaran dan pembelaan. Jadi saya tidak akan menghakimi siapapun. Karena yang menghakimi bukan saya. Yang menghakimi adalah para netizen. Kan saya tidak bisa mengontrol komennya netizen, Mbak. Betul. Walaupun saya hapus konten itu sudah menyebar kemana-mana. Benar nggak? Jadi dengan cara sampai muncul. Bukan saya penipunya. Saya juga korban. Oke. Iya. Iya kalau itu nanti kalau aku libur langsung ke Miss Yuni aja ya. Nanti itu alamatnya di mana sih Miss Yuni? Sekarang masih di Jiruan ya? Enggak. Sekarang kamu cari di YouTube rute rumah singgah Yuni TKW Hong Kong. Oh iya. Berarti nanti saya langsung ke kalau saya libur langsung ke Miss Yuni aja ya. Soalnya saya juga tadi Miss, itu kok ada nyebut nama saya lah, ini sedangkan itu kan semua orang tahu lah, saya juga korban gitu loh misalnya. Ya iya, makanya kan aku katakan tadi, ya kamu harus muncul. Kalau kamu korban, kamu nggak muncul, orang menyangka bahwa kamu cari pembenaran. Bener nggak? Oh, tapi kalau itu udah pulang gimana? Tuh gimana? Ya nggak apa-apa, kan itu urusan dia. Samen urus yang punya samen sendiri. Oh.
Oke. Berarti masalah, kalau masalah ucapan Mbak itu, kalau sudah pulang ke Indonesia itu masih ada masalah nggak sih, Miss? Intinya nanti saya takuti Mbak itu gimana-gimana sama saya, itu bisa nggak sih kalau gitu? Kita tidak bisa mengontrol hati orang lain. Dia mau mikir apapun kan hak dia, Mbak. Sampai sekarang pun dia belum sadar nyatanya. Oh, iya. Sampean sudah sadar, dia belum sadar. Iya, kalau aku sudah sadar dari itu bulan 1 itu, Miss, karena saya ditipu yang 2,5 itu, 2,18 sama 2,6. Makanya mbaknya itu masih belum sadar, dan dia hari Senin tuh masih kirim uang ke laki-laki itu. Berarti kan mbaknya yang belum sadar, kan saya nggak bisa ngomong apa-apa. Oh, ya udah deh, nggak apa-apa lah. Nanti kalau saya libur, tak cari ini rumah Miss Yuni lah. Mulai sekarang atau disimpan gimana, itu. Markona, tadi kan saya bilang, cariin di YouTube rute rumah singgah Yuni TKW Hong Kong. Cariin di situ. Oh, berarti nanti kalau saya langsung ke sana itu nggak usah telepon Miss Yuni dulu ya? Nggak perlu telepon, nggak apa-apa, langsung datang aja. Oke. Berarti Miss nggak apa-apa lah nanti kalau saya dikasih libur, karena soalnya minggu ini saya nggak mungkin libur, soalnya tanggal 19 kemarin aku udah di Macau gitu loh. Ya udah Miss, nggak apa-apa lah nanti. Makasih ya Miss, iya, nanti kalau dikasih libur saya tak ke sana. Oke, siap. Saya tunggu ya sayangnya. Oke, Papa. Waalaikumsalam. Oke, klarifikasi dari Mbak, temannya Mbaknya yang kemarin suaminya kirim 100 juta dari Indonesia dan dia juga kena 70 juta. Jadi ternyata ini adalah modus-modus yang sama. Mbaknya ini kena terus mengenalkan secara tidak sengaja dan mereka berhubungan satu sama lain. Makanya lain duwe kanca dikenalno wong lanang aja gatel. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan kalian, itu urusan kalian, saya tidak mengurusi dengan pergatelan dan permanuan. Yang saya urusin adalah jangan sampai ketipu, itu aja. Jadi kalau kalian dibohongin, apa Markona? Gogor, ya guys. Jadi Markona yang ganggu terus Mbak di belakang layar. Makanya di tim ini maksudnya si edel-edel katanya. Ini kaya wis mari nonton aku, di ngarep ngoceh, boleh ngoceh. Engko jek dulu nih, boleh ngomong apa mau. Rekamannya boleh ini jek dulu nih. Nah, Diana ra, di sini arek telu. Yowe dan gak bener loh iboe, heram aku. Padahal boe ngoceh nih ngarep kamera mereka ngeliat semua loh. Aduh cekek pokoknya wes. Ati ngomong apa kamu mau? Lali semen. Yowis intinya adalah penipuan itu berantai dan korban. Jadi buat teman-teman sekali lagi itu urusan Anda bukan urusan saya. Saya hanya bilang berhati-hati di luar sana karena modus sekarang itu bermacam-macam. Jadi itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Dan terima kasih, bye-bye.